Okay, what's up guys? Welcome back to my channel Ini Tutorial. Dan baik teman-teman, di video kali ini kita akan memberikan tutorial editing lagi. Dan jadi tutorialnya yaitu bagaimana cara edit post Instagram kekinian lagi yang terbaru. Dan jadi di sini yang kalian butuhkan yaitu fotonya objek kalian, terserah mau foto kalian, pemandangan ataupun yang lain-lain. Dan yang kedua, aplikasi editing Pixiv Pro. Jadi buat kalian yang mau link aplikasinya, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Dan teman-teman, di sini langsung saja kita masuk ke aplikasi Pixiv Pro ya teman-teman. Di sini langsung saja kita klik aplikasinya. Nah teman-teman, pada tampilan awal aplikasi Pixiv Pro itu seperti ini. Kalian langsung saja klik Get a Picture. Kemudian kalian pilih Import. Nah, di sini yang pertama kalian masukkan foto kalian terlebih dahulu. Di sini kita udah ada objeknya ya teman-teman, kalian pilih normal. Nah, di sini kita ambil dari Instagram Costa Riza dan kita juga terinspirasi dari dia ya teman-teman. Jadi di sini langsung saja kalian pilih menu adjust dan kalian pilih crop and straighten. Di sini kita crop aja terserah mau ukuran apa kalian. Di sini langsung seperti ini kita tekan centang ya teman-teman. Nah teman-teman, jika sudah seperti ini, selanjutnya ini kan fotonya agak kelihatan lebih cerah. Di sini akan kita kurangi, kita masuk ke adjust, kalian pilih carpus. Di sini kita kurangi sedikit cahayanya, kita gelapin sedikit ya teman-teman. Langsung aja kita tekan centang di pojok kanan atas. Nah teman-teman, yang kedua di sini kalian masukkan yaitu template dari boomerang dan juga profil Instagram kalian. Di sini kita pilih menu effect, kalian pilih insert picture. Nah di sini teman-teman kalian pilih ada 5 mentahan, nanti kalian bisa cek di deskripsi. Kita buat satu folder, kalian bisa ekstrak aja atau nanti kita buat di Google Drive. Dan di sini kita pilih yang ini aja ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, kalian tekan centang di pojok kanan atas. Nah teman-teman, jika sudah seperti ini, selanjutnya kalian bisa cocokin saja mau sebesar apa ini logonya ataupun mentahan bumerang dan juga profilnya. Di sini kita pilih seperti ini aja ya teman-teman. Nah teman-teman, jika menurut kalian udah pas seperti ini, selanjutnya kalian tinggal tekan centang di pojok kanan atas. Kalian tinggal pilih titik tiga di samping cutout, kalian pilih blend mode menjadi add ya teman-teman. Nah jika sudah seperti ini teman-teman, maka tampilannya akan berubah seperti ini ya teman-teman. Nah jadi buat teman-teman sekalian, nanti kalian jika sudah seperti ini, kalian bisa simpan dengan cara mengklik icon plus di pojok kanan atas dan kalian pilih no. Dan buat kalian yang mau nyimpannya, kalian bisa klik export ini, kalian pilih save picture to album dan kalian pilih Pixiv Pro, dan maka nanti fotonya tersimpan ke galeri kalian. Nah jika sudah seperti ini, kalian bisa upload di instastory Instagram kalian ataupun di postan Instagram kalian biar kekinian. Dan jadi teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini, cara edit kekinian untuk post Instagram terbaru. Dan buat kalian yang mau request tutorial lainnya, kalian bisa komen di video ini. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, juga subscribe channel Ini Tutorial. Thanks for watching and goodbye.